Jangan lupa subscribe Zain PPU Bosku. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengeklik video ini. Semoga kita diberkahi Allah, dijauhkan bala, dan dimudahkan segala urusannya bosku. Hade, mantap-mantap jiwa ini bosku. Oke bosku, hari ini hari Jumat. Di sana itu lokasi cabai pelita, anggota lagi manen hari Jumat ini. Nanti kita lihat dapatnya. Nah, kita akan ngecek pengolahan lahan untuk tanaman semangka bosku. Oke bosku, kita ke situ. Nah, ini bosku. Wah, cuacanya mendung di sini. Musim hujan bosku. Nah ini bosku, becek lokasinya. Jadi ini lokasi untuk tanaman semangka bosku. Nah itu masih pengolahan lahan, proses penggulutan itu. Ini dulu bekas semangka juga bosku, kita diamkan agak lama, kita nanam cabai itu, baru kita buka lagi bosku ini. Semoga berhasil dan kita semoga semua diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya bosku. Nah, ini bedengan yang kita buat ya, seperti umumnya aja 1 meter. Sampai sana ini panjangnya 30. Sana itu yang kita semprot, sudah kita bakar itu. Jadi lokasinya ini berair bosku. Nah ini sumur. Nah itu ada airnya. Nah, lokasinya bosku ini berpasir bosku, tanahnya pasir ini. Di Kalimantan kebanyakan tanahnya pasir, zat asamnya tinggi bosku. Hade, mantap-mantap jiwa ini bosku. Nah, jadi ini 2 gulut, ini pelatarannya. Nanti kesini dia buangnya itu 2 gulut juga, sana pelatarannya juga, sampai sana pokoknya. Jadi kita pakai bedengan 1 meter bosku, 1 meter. Nah, jalan perawatannya itu kurang lebih 50-60 bosku. Nah, gitu. Nanti ini langsung kita ambur kapur bosku, kita diamkan. Jadi biar netral dulu. Ini musim hujannya sangat rentan sekali, tiap hari hujan ini bosku. Nah itu mendungnya sudah mau kesini itu. Jadi tanaman semangka ini sangat ekstrim bosku. Di musim hujan kita harus hati-hati bosku cara nanamnya, terutama di pengolahan lahan. Kita harus betul-betul bosku, harus steril. Apalagi kita tanam ini di Kalimantan bosku, ini tanahnya berpasir, zat asamnya itu cepat sekali naiknya, ditambah curah hujan yang sangat deras sekali dan tiap hari. Jadi terutama kita tanam semangka di musim ini, di musim hujan ini sangat ekstrim bosku. Jadi pantau terus
Jadi kita tanam semangka itu ada di video sebelum-sebelumnya, itu jauh sekali, bisa dicek video awal-awal itu kita sudah tanam, bisa lihat hasilnya. Jadi ini tanam musim hujan lagi bosku, kemarin itu ya musim hujan. Yang penting kita intinya berusaha bosku, dan jangan malas bosku. Yang penting kita berusaha, rajin, tekun, dan disiplin bosku. Aduh, mantap mantap jiwa ini bosku. Oke bosku, kita langsung pengecekan hasil panen tadi bosku. Let's go. Oke bosku, ini hasilnya mantap, dapat 2 karung, nggak tahu berapa kilo, nanti kita timbang. Mantap bosku, ada ini bos kecil, dapat 2 karung, belum tembus, masih separuh. Hari Jumat tanggal berapa ini? 14. Hari Jumat tanggal 14 bosku, kita panen. Nanti hari Senin kita panen lagi bosku. Nah, ini ada pesanan yang sedikit-sedikit. Yang itu ini masih di tong, ada dua karung bosku, nggak tahu berapa kilo, kita timbang. Mantap mantap jiwa ini bosku, ada. Jadi teman-teman bisa panen bosku, bisa panen, bisa nanam cabe pelita bosku, hasilnya bosku ada mantap. Berapa bos? Berapa? 30. Nah, berarti satu karung itu 30, dua karung berarti 60 bosku. Ini panenan belum tembus, masih separuh, nanti hari Senin kita ambil lagi bosku separuhnya lahan itu. Ini masih separuh, dapat 2 karung bosku. Haduh, mantap mantap jiwa ini bosku. Jadi teman-teman jangan ragu bosku, tanam cabai pelita 8 bosku, ada hasilnya bosku, bisa menjanjikan dunia pertanian bosku. Mantap mantap jiwa bosku. Ini dah 30. Nah, berarti 30 bosku, jadi dapat 60-an kurang lebih. Oke bosku, kita membuat video ini hanya untuk penyemangat bosku, biar kita dan teman-teman lebih bersemangat menanam cabai atau tanaman lain. Kita untuk inspirasi aja bosku. Oke bosku, salam sukses untuk petani Indonesia.